Yo, sampai jumpa lagi dan gue di gaming channel 8. Kali ini kita bakal bermain game kamar lagi PS1 dan kali ini kita bakal bermain pakai Agito Shining. Agito Shining. Agito Shining. Karena kemarin kita sudah memainkan pakai kalau nggak salah Agito Burning. Dan segigi apa Shining di game ini teman-teman? Karena ini super adalah formnya final formnya Agito. Agito, Shining, Green, Jaga, Road. Namun secara stats pukulan dan tendangan, Shining form ini masih lebih lepas dibandingkan Burning form. Attack speednya kenceng ya teman-teman, dan attack speednya kenceng, dan dia itu namanya nggak ground form dulu. Ada berapa fungsinya? Nah, gue baru cobain 3 finishing, yang pakai pedang, terus yang charge, terus yang rider kick ya teman. Mungkin ada yang charge. Baru. Wah, ada teman. Oke, cobain. Coba kita bawa bullet ya. Oke, gue cobain finishing. Jadi total finishing dari form ini ada 6 ya teman. Lumayan bervariasi banget sih. Dan cara menganoknya sama seperti karakter yang lain, tebak-tebak kartu ya. Dan kalau kalian main multiplayer, dan kalau kalian main multiplayer, Agito Shining ini tidak akan muncul di salah karakternya kecuali pakai mod. Namun jika kalian ingin ngotot tetap pakai Agito Shining, pilih aja salah satu Agito dari dua Agito yang ada di sana. Makanya ada change bahwa Agito satu dari dua Agito itu adalah Agito Shining. Kadang-kadang kalau kalian pilih kanan bisa burning, bisa flame, bisa shining itu loh. Jadi nggak menentu. Nah, jadi perfect. Padahal bentar lagi perfect. Baru. Tapi tenang saja, di tag team kalian masih bisa menggunakan Agito Shining teman-teman, masih muncul ya di selatan. Dan mungkin nanti hari Kamis, hari Rabu ya, mungkin ada sesuatu yang bakal gue review nih. Oke.
ya kita PS1 ini sebenarnya gue udah tamat, cuman semua karakternya hampir kita main di beta mode dong. Dan Super Akito ini adalah salah satu game Kamen Rider yang terbaik loh. Buat di PS1 menurut gua kalau multiplayer Ryuki masih the best. Karena itu apa ya? Kita harus berpikir advent apa yang kartu apa yang harus kita pakai. Itu pendapat pribadi gitu loh. Dan di story mode yang gua sayangkan sih ya teman, kita itu tidak bisa menggunakan burning dan shining teman-teman. Ya, cuma bisa ground, flame sama storm. Keren banget sih itu. Akhirnya perfect ya. Ya teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nama gue Dian dan goodbye. Dadah.